kebahagiaan Anda. Moga Banyu Asin sudah dilepas penonton sekalian, dan kita lihat saja nanti siapa yang berhasil ini di posisi terbaik mereka. Apakah Mozala ala Indi Tufi Iqbal JK, ataukah Jimmy Mada Cici Wahyu Agung Putra V Devri Dari O? Sepertinya Jimmy. Jimmy 100 Bifater Sekayu Hedeng. Sepertinya penonton sekalian berada di posisi pertama sementara saat ini. Race ke-22 sudah bersiap-siap. Las Lokar Sumsel, A.A. Toto Brilian, Dewa Buet, Reza SS, Ari Warren, Bayu Jager, Ivan Bembeng, Ricky Kairoli, Rani MG. Sepertinya langsung melepaskan diri. Oh, Jimmy! Masih ketat persaingan. Tercecer Jimmy di posisi yang ketiga sementara saat ini penonton sekalian. Local Hero Banyu Asin dan juga MOBA lap pertama. Ala Joko Motocross Siluang berada di second position. Bos ala Jimmy. Dan di posisi yang pertama belum terdeteksi penonton sekalian, nomor start berapakah? Kita akan lihat apakah 154 yang berada di posisi pertama ataukah Mada Cici. Kita tunggu penonton sekalian. Lap kedua persaingan ketat sekali. Lihat di sana perebutan posisi pertama, persaingan yang sangat ketat sekali untuk menjadi yang terbaik di lokal juga. Dan Banyu Asin. Wow, di luar dugaan, baru Dak Top Agung melintangnya. Wahyu Agung 118 menjadi yang terbaik. Penonton sekalian, kita saksikan kembali terjadi perubahan posisi di lap yang kedua ini. Wahyu Agung, Masada, luar biasa. Vivo, Smartphone, Honda, Kromen, Yamaha. Dan tidak lupa tentunya untuk harian Musi Banyu Asin Sumatera Express, Bang Sumsel Babel, dan juga untuk teman-teman kita Bubar Racing Team. Oh, sorak-sorak penonton di sana sepertinya memberikan semangat untuk pembalap-pembalap tangguh dari Muda dan juga Banyu Asin. Kita lihat Wahyu Agung masih leading menonton sekalian. Sangat ketat persaingan mereka di posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Lap ketiga terjadi lagi perubahan posisi. Mada Cici leading penonton sekalian, rap ketiga. Oh, terjadi persaingan yang sangat seru dan ketat sekali. Terjatuh satu pembalap di sana. Oh, siapa dia penonton sekalian? Harus tercebur sepertinya ke... Aduh, evakuasi, keluar dari lintasan. Harus dievakuasi.
Iya. Oh. 118 mandi banyu. Aduh, terlalu bersemangat berenergi Wahyu Agungka yang masuk keluar dari lintasan Roda Jaya. Tiga trekker, oke. Iya, kita saksikan. Ya, sepertinya benar dugaan saya, Wahyu Agung 118 harus keluar dari lintasan yang sempat memimpin sementara tadi, harus tercebur ke luar lintasan, penonton sekalian. Wow. Hai. One lap to go. Oke, satu lap tersisa. Penonton sekalian, kemenangan luar biasa Mada CC. Joko Motorcross Keluang. Keluang Muba. Oke, Mada CC Keluang Muba berhasil mendapatkan tempat terbaiknya menjadi the winner di kelas FFA lokal Muba dan Banyuasin ini. Oke, penonton sekalian, kita lihat bersama-sama tepuk tangan untuk tracker Muba dari Keluang. Perdana podium, The last lap. Wahyu Agung harus kehilangan konsentrasi dan keluar dari lintasan. Oke, penonton sekalian, tepuk tangan dulu untuk Wahyu Agung. Gak apa-apa Wahyu, semangat. Belum mandi kan tadi? Nah, itu langsung mandi. Congratulations sesaat lagi penonton sekalian. Alright. Kita saksikan Joko Motorcross Keluang akan menjadi di tracker terbaik di FFA lokal Muba dan Banyuasin ini. Wow, Mada CC, congratulations, the winner of the local hero. Oke, okay. Congratulations. Bos ala-ala second position, 154 posisi yang ketiga, 45 kita lihat di sana. Tracker tuan rumah juga Iqbal Jika posisi kelima.